surah Luqman ayat ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tahlil lil khayr. Ya fatah, ya fatah, ya fatah, ya razak, ya razak, ya razak, ya razak. Allahumma rabbana rabbi zimna ilma. Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha sakhkhara lakum ma fil ma fi samawati wa ma fil ard. Wa asbagha alaykum ni'matahu. Zahiratan wa batinah. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Ini dalil daripada ayat menyerupah. Dalilnya ialah alam tara annallaha sakhkhara lakum. Tidakkah kamu perhati bahwasanya Allah lah yang menundukkan untuk kamu makhluk-makhluk di tujuh langit dan makhluk-makhluk di tujuh bumi. Andainya sini kita boleh menguasai benda-benda ni. Contohnya kita kata logam ke, batu ke, logam, batu, pokok, binatang, apa saja kumain, ikannya, apa semua boleh kita tundukkan. Apa saja yang ada di langit itu kita boleh tundukkan. Pasal Tuhan kata kita boleh. Wa asbagha alaikum ni'matuhu. Dan Allah Ta'ala telah sempurnakan atas kamu nikmatnya. Zahiratan wa batinah. Secara zahir pun sudah disempurnakan. Secara batin pun, iaitu jiwa dan hati pun disempurnakan. Wa minan nasi man yujadilu fillah. Dan masih juga ada di antara manusia itu membantah ayat-ayat tauhid Allah. Membantah Allah bermakna berbantah ayat-ayat tauhid Allah. Bi ghairi ilmin. Tanpa dalil ilmu daripada Quran ataupun hadis. Tanpa dalil ilmu, apa yang mereka baca tu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Wala hudam, dan tidak ada petunjuk, tidak ada pun yang petunjuk daripada sesiapa. Wala kitabim munir, dan tidak ada dalam kitab yang jelas. Boleh menguraikan benda-benda ni. Ada kitab yang jelas yang boleh menerangkan kepada dia apa itu dalil daripada Allah, iaitu kitab-kitab yang dibuat selain daripada kitab Quran dan hadis. Kitab-kitab ada guru-guru buat senang kali, nah, ulama-ulama buat, tetapi dalam kitab-kitab yang ulama buat ada saja silap-silap, ada saja yang silap. Jadi bila ada yang silap, kalau kita belajar tak tahu yang asal, maka yang silap tu kita akan ajar kepada anak murid kita pula. Anak murid kita tu akan buat silap yang lebih besar. Anak murid kita tu pula buat kitab pula berdasar pada kitab ni. Maka kesilapan yang besar tu jadi bertambah besar sehinggalah akhir sekalinya tak wasa tu jadi boleh buat.
Maulud tu jadi boleh buat. Benda yang asalnya tak boleh, tiba-tiba jadi boleh. Dulu kita dah kata kepada benda cerita ni kepada orang-orang Kristian, ubah-ubah. Ini ialah nak ubah ayat Quran tak boleh. Jadi dia ubah maksud Quran. Maksud ayat dia ubah. Jadi orang kita pada ubah. Dulu Kristian ada buat. Dulu Yahudi ada buat. Tapi lah ni kita orang Islam pada buat. Ni masalah besar sekali. Iaitu mereka belajar agama bukan asal daripada Quran dan hadis. Mula-mula belajar. Sepatutnya mula-mula belajar dua perkara ni. Kemudian nak tahu nak tu lagi belajar daripada kitab-kitab daripada guru ajarlah pula. Daripada situ kita dah tahu dah basic. Basic yang mana patut dan tak patut. Wa idza qila lahum, dan apabila dinasihati mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikut sajalah apa yang wahyu yang Allah Taala turunkan daripada Quran. Maknanya ikut sajalah apa yang Tuhan Quran. Ikutilah saja apa yang ada dalam hadis. Ni, bila dikata dinasihat pada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah saja apa yang Tuhan buat turun iaitu Quran. Ikutilah saja apa yang Nabi ajar iaitu hadis. Sesuai dengan kalimah syahadat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, bermakna aku berjanji bahawasanya nak sembah hanya pada Allah, nak puja hanya pada Allah, nak ibadat hanya pada Allah, nak berzikir hanya pada Allah, nak berdoa hanya pada Allah. Bermakna tidak syirik. Lepas tu Muhammadan Rasulullah, mengaku Nabi Muhammad Rasul, bermakna berjanji nak taat. Maka sesiapa yang tidak ikut dua kalimah syahadat ni dalam ibadat dia hari-hari, dalam kefahaman dia hari-hari, dia sudah kufur pada Allah. Kufur. Bermakna contohnya dia tidak nak ikut ahli Nabi. Maka mereka ni bila dikata, ni jawapan dia. Qalu, mereka jawab bal, bahkan sebenarnya. Bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, bahkan sebenarnya kami ikuti apa yang kami dapati dalam ajaran agama ni tok-tok guru kami. Ni. Ayat Quran dibaca, hadis Nabi dibaca, tolak ayat Quran, tolak hadis Nabi, ikut tok guru. Ayat Quran tu tak sesuai dengan pendapat tok guru dia. Tak sesuai dengan pendapat ulama dia. Maka dia menolak ayat Quran tu, dia pakai buah tok guru dia. Ini dia panggil orang musyrik dah ni. Syirik dah ni. Dia syirik dah ni sini. Dia tak rasa ya. Dia syirik dah. Dia kufur dah pada Allah. Awalau kana syaitana, nas syaitanu, adakah masih dia nak ikut a dengan waw tu, alif dengan waw, hamzah dengan waw tu, ada dhamma situ. A, adakah masih kamu nak ikut tok nenek kamu, tok guru kamu? Walau kana nas syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Walaupun tok guru kamu tu ikut ajaran-ajaran daripada syaitan. Yad'uhum, yang menyuruh mereka, yang mengajar mereka, yang mengajak mereka ila adzabis sa'ir, kepada azab api neraka sa'ir. Wa man yuslim, maka sesiapa yang berserah diri bulat-bulat pada Allah, wajahahu, untuk dapat rahmat, untuk dapat redha Allah, ilallah, wajahahu ilallah, untuk dapat redha Allah. Adab muka ni maknanya serah muka ni maknanya untuk tauhidnya pada Allah saja. Wa huwa muhsinun, dia dalam keadaan muhsin iaitu ikhlas. Buat tu pula, muhsin tu buat seperti mana yang ajar oleh Nabi dan ajar oleh Rasul. Apa dia ajar oleh Quran dan ajar oleh Nabi. Faqad istamsaka bil urwatil wusta, maka sesungguhnya kamu sudah berpegang dengan tali yang amat kukuh. Tali yang amat kukuh. Mana siapa ya serah diri dia bulat-bulat untuk dapat redha Allah, wahwah muhsinun, dengan syarat dia tu muhsin, ikhlas. Ikhlas tu pula mesti sesuai dengan Quran dan hadis.
Maka sesiapa yang boleh buat gini, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia sudah, maka kamu sudah berpegang dengan tali tali simpulan yang amat kukuh. Tali simpulan yang amat kukuh. Wa ilallahi akibatul umur, dan kepada Allah lah kembalian segala urusan, sama ada kamu jujur sungguh ke tidak ke, segala urusan itu kembali pada Allah. Wa man kafara, dan sesiapa yang engkar, falah yahzunka kufruhu, jangan kamu bersedih hati kerana kufur dia. Kita ajar dia tak pakai buah tu dia juga lagi, buah tu ustaz dia juga lagi. Maka kamu jangan berduka cita akan kekufuran mereka itu. Sama ada mereka kufur ke, mereka beriman ke. Surah Luqman ayat 23. Sama ada mereka kufur ataupun mereka beriman. Ilaina marji'uhum, kepada kamilah kembalian mereka semua. Fa'unabbi'ukum, fa'unabbi'uhum bima amilu, dan kami akan cerita balik terhadap apa yang mereka lakukan untuk dibalas. Amalan baik dibalas baik, amalan jahat dibalas balas azab. Innallaha 'alimun bizati sudur, wala macam mana pun bahwasanya Allah Taala itu maha mengetahui apa yang terkandung dalam hati-hati kamu dan mereka. Maknanya ikhlas kamu, Tuhan tahu. Jadi amalan ini dibalas berdasar pada ikhlas, berdasar kepada iman. Ikhlas, iman. Ikhlas banyak ni, balas banyak ni. Iman tu bertambah, maka bayaran apa balas dia pun bertambah. Numatti'ahum qalila, maka bersedak-sedaklah kamu. Kami biarkan mereka tu bersedak-sedak qalila, bersedak-sedak dalam kekufuran tu sementara waktu. Dia ni segar ni lah kau ni. Pokok dia ni segar. Pokok dia ni duit banyak. Projek akan bertambah. Apa yang buat menjadi. Maka numatti'uhum qalila, kami biarkan mereka dalam kekufuran mereka tu seketika. Tsumma nadturruhum, kemudian kami akan campakkan mereka. Kami akan paksa mereka ila azabil ghalid, kepada azab api neraka yang amat keras. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, dan sekiranya kamu tanya mereka, siapakah Tuhan yang mencipta tujuh langit tujuh bumi? La yaqulunna Allah, pasti mereka akan kata Allah. Tak tahu berapa puluh kali dalam Quran ni ayat ni. Berpuluh-puluh kali cerita sama. Tapi masih lagi mereka kata tak layak orang-orang bukan Islam tu kata Allah ke dia. Kalau tanya orang kafir dia kata Allah ke dia. Allah. Qulilhamdulillah, katakanlah pujian itu milik Allah saja. Bal aktsaruhum, tapi bahkan mereka sebenarnya sekali la ya'lamun, tidak erti. Maknanya jahil, tak erti. Tak mengetahui. Lillahi, dalil lagi. Lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah lah apa saja makhluk, apa saja perkara, apa saja ibadat, apa saja di tujuh langit dan tujuh bumi. Apa saja itu milik Allah. Innallaha huwal ghaniyul hamid, sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha kaya sebercukup daripada kekufuran mereka, daripada ibadat kamu. Ibadat Tuhan kita kepada Tuhan pun Tuhan tidak perlu. Kekufuran mereka kepada Allah Ta'ala pun tidak menjejas. Al-Hamid, dan maha terpuji Allah. Walau annama, dan sekiranya sesungguhnya ada di kalangan kamu pokok, sekiranya ada sesungguhnya mas itu pokok sini, ma fil ard,
pokok-pokok di bawah ni, apa saja pokok, apa sini ialah pokok, iaitu ayat belakang itu selepas pada tu min syajaratin, daripada pokok-pokok, aklamun, dijadikan kalam, jadikan kalam. Sekiranya atas muka bumi ini semua sekali pokok tu ada belaka, penuh dengan pokok belaka. Lah ini tidak semua bumi penuh pokok. Sekiranya di muka bumi itu penuh dengan pokok semua sekali. Nah. Lepas tu aqlam dijadikan kalam. Esa. Wal bahru, dan lautan pula. Yamudduhu ditambah mim dan lautan itu sebagai dakwah. Yamudduhu mim ba'dihi, dan ditambah selepas pada itu pula sab'atu, 7 kali. Ajhurin ma nafidat kalimatullah. 7 kali lautan. 7 kali ajhurin itu lautan. Ma nafidat, tidak mampu menulis kalimatullah, iaitu tidak habis nak tulis kalimat Allah. Kalimat Allah ni contohnya nikmat saja tak ditulis. Tak cukup dah. Ataupun ilmu Allah. Apa saja tentang Allah Taala tu nak tulis tu tak cukup belaka dah. Kalau semua muka bumi ni penuh dengan pokok, jadi pensel. Dan semua lautan jadi dawak. Tambah 7 kali ganda pula lagi. Tak cukup lagi nak tulis satu perkara, iaitu nikmat Allah saja ke, ilmu Allah ke, sifat Allah ke, apa saja tak cukup dah. Tak cukup lah. Innallaha azizun hakim. Bahasanya Allah Taala tu maha gagah perkasa dia, lagi maha terpuji. Maha bijaksana. Ma khalaqakum, tidaklah mencipta kamu. Wala ba'atukum, dan tidak pula boleh membangkitkan kamu. Illa ka nafsin wahidah, tidaklah pada penciptaan kamu. Tidaklah nak mencipta kamu. Wala ba'us, Kamu sini ialah makhluk daripada Nabi Adam dulu sampai ke akhir zaman. Manusia dan jin, manusia dan jin, setan apa semua. Tidaklah menciptakan kamu, iaitu manusia dan jin, daripada dulu sampai lah ni. Wala ba'thukum, dan tidaklah menghidupkan kamu semua sekali daripada masa pula. Illa kanafsin wahidah, melainkan seperti mencipta satu orang manusia. Mana tidak payah oleh Tuhan. Nak cipta dulu macam lelah ni. Manusia ni dicipta seorang-seorang. Beranak seorang. Patah dia dengar kabar alik tu pula beranak. Mati pula begitu juga. Sikit. Daripada Nabi Adam tu siapa kelelah ni. Dan siapa ke akhir zaman. Tetapi dalam nak membangkitkan manusia tu pula. Wala ba'atukum, dan tidaklah membangkitkan kamu tu. Illa kanafsin wahidah, mereka seperti mencipta manusia sahaja. Mana tak pelik dah. Dan cipta manusia di pada masa sekaligus serta. Macam lah ni nampak payah dah lah ni. Nak beranak tu mesti 9 bulan. Nak boleh jalan tu 2 tahun. Nak boleh akhir balik 15. Nak boleh menikah 20. Nak boleh cerdik matai molek tu 40. Tak. Anak daripada mula kejadian 40 tahun 9 bulan baru cukup matai otak. Daripada cerita mula-mula, kun mula-mula. Tapi dalam Tuhan nak cerita tu sekaligus serutak. Sekali dengan jinjingnya sekali. Inna Allah sami'un basir, sesungguhnya Allah Ta'ala tu maha mendengar apa saja keraguan-keraguan yang ada dalam hati orang-orang engkau. Basir dan maha melihat apa tindak tanduk orang yang beriman keadaan mereka. Ada kau buat kan tak? Tuhan maha dengar. Baik, dalil lagi. Tuhan tanya ni. Alam tara anna Allah yurijul laila fin nahar,
Tidakkah kamu perhati bahwasanya Allah lah yang memasukkan malam pada siang, menyebabkan siang itu jadi pendek. Kawasan utara dan selatan. Nah, kawasan utara dan selatan. Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, di atas, di bawah. Jadi orang duduk situ, musim sejuk dia tu, musim sejuk dia tu jadi panjang. Siang itu jadi pendek, malam itu jadi panjang. Wa yurijun nahara fil lail, dan memasukkan siang pada malam pada musim panas. Jadi musim panas ni malam 4 jam ya. 2 jam ya. Kita malam 12 jam, dia malam 4 jam 5 jam. Tengok atas musim dia. Sehingga di kutub utara tu ne bulan siang, ne bulan malam. Tak tahu malam, tak tahu siang. Ne bulan malam, ne bulan siang. Nak semaya lah ke mana? Semaya ikut kabur, ikut muka. Balik lah. Nak semaya ikut muka. Macam orang duduk langit, orang ikut angkasa lepas. Nak semaya ikut lah ke mana? So, tak ada siap malam lah. Orang ikut misalnya ikut bulat rambut ke keliling dunia apa? Tak nak kapal angkasa tu apa? Apa-apa pun masuk dalam skylab tu. Dia kena semaya seperti orang kau semaya waktu itu. Waktu kau baru waktu stand eh? Waktu stand eh? Eh, gila. Mana kira apa? Lepas tu kena ngajak ke, kena ngadak ke bumi. Kalau duduk langit kena ngadak ke bumi. Pasal kiblat duduk di bumi. Ada dah ngadak utara selatan. Timur basah. Tak ada belakang. Wasakhara syamsa wal qamar, dan menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma, setiap sesuatu itu, makna bulan, matahari, bintang, apa semua tu bergerak ila ajalin musamma, sehingga tempoh yang sudah ditetapkan. Semua kita ni bergerak ni ikut masa yang sudah ditetapkan. Iaitu apa dia? Masing-masing ni ada, macam kita ni ada umur mati. Umur mati, tetap dah tu. Begitu juga bulan pun ada umur mati dia, matahari pun ada umur mati dia. Termasuklah semua, umur tak umur semua sekali. Kullun yajri li ajalin musamma, semua makhluk Allah Taala bergerak sehingga tempoh masa yang ditentukan untuk mati. Lepas pada tu banyak azab. Lepas pada mati. Wa anna Allah bima ta'maluna khabir, dan bahwasanya Allah Taala terhadap apa yang kamu lakukan tu maha mengetahui secara teliti. Zalika, yang demikian itu penjelasan supaya kamu tu jadi yakin. Nih, zalika putih kata ayat tu. Zalika yang demikian itu huraya daripada mula-mula sampai ke ayat ni, penjelasan supaya kamu tu jadi yakin. Bi anna Allah huwal haqq, bahwasanya Allah Taala itu zat yang maha benar. Dialah Tuhan yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi al batil, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru, yang mereka seru selain daripada Allah Taala itu adalah batil. Batil sini kufur lah. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah Taala itu dialah zat yang maha tinggi sifatnya, al kabir dan maha besar, maha agung. Alam tara annal fulka, maka dalil lagi, buat mari dalil pula lagi. Alam tara annal fulka, tidakkah kamu perhati pada kapal-kapal, tajri bil bahri, bergerak berlayar di lautan-lautan. Bi ni'matillah, dengan nikmat Allah Taala berjalan. Ada lelah ni dulu kapal, ada angin. Kena ada tali saus. Kena ada kemudi, dah kena ada layar dia. Lelah ni kena ada enjin. Dengan nikmat Allah yang Allah Taala ajar. Kau tadi ayat mula-mula ayat tadi yang mereka tadi. Ni ayat 20 tadi. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil
ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu perhati bahwasanya Allah Taala menundukkan kepada kamu apa saja makhluk di tujuh langit dan tujuh bumi untuk kita kuasai. Apa dia? Sini. Iaitu lalani kita kuasai minyak. Kita reti cara nak guna minyak. Reti nak guna cara guna minyak. Tak. Berbagai jenis minyak kita guna. Lepas tu enjir kapal. Enjir kapal. Lepas tu kipah pula. Ada kipah tu usut pula dah lalani. Untuk kapal tu boleh musing atas empat hula. Ada ada kipah boleh musing. Ada setengah kapal tu lapai putih kipah pula. Boleh musing suku-suku lah. Semua sekali itu dengan nikmat Allah yang Allah ajar pada kamu tu. Binikmatillah, dengan nikmat Allah Taala ajar kepada kamu. Liuriyakum min ayatihi, supaya kamu dapat perhati, supaya kamu dapat perhati daripada nikmat-nikmat Allah. Ya, banyak-banyak tu kudrat-kudrat Allah yang Allah Taala ajar pada kamu tu, kamu boleh kenal Allah. Ini contoh paling lalani yang paling terbaru sekalinya komputer. Apa berkata ni apa? Chip komputer. Mula ni orang tak fikir ni sama saya mula. Tak ada ni cerita ni. Macam mana boleh simpan maklumat dalam chip kecil ni? Lampu mana ni? Tak boleh jawab ni. Hurra tu boleh nak jawab tu tak boleh. Duduk di mana maklumat tu? Sorga tu kita duduk di mana? Macam kat elektrik. Lala ni kalau elektrik, kata elektrik tu lah kawan. Boleh royak hal elektrik tu. Elektrik tu tak boleh nak royak. Tak boleh nak royak. Wah, atom gerak gini-gini, elektron gerak lah. Boleh kata lah. Tapi sebenarnya. tak boleh nak kata apa. Jadi komputer chip tu, hok baru sekali, terbaru sekali tu. Laku mana sipir? Tu hai baru ajar ya. Ni baru dah 2-3-40 tahun ni. Baru ajar ni. Apa ni? 2-3-40 tahun ni. Baru ajar. Belum pada ni. Orang tak tahu belakang. Ya? Ya? Jadi binik matilah bunyinya, kapalnya, nak ayaknya, semua sekali. Nak katanya, terus nak beritahunya, semua sekali berkenaan dengan kehidupan yang manusia Allah Taala beri kepada kita kuasai. Liuriyakum, tujuannya supaya kamu dapat perhati min ayatihi, daripada ayat-ayatnya, iaitu daripada dia ajar itu kamu boleh perhati dalil-dalil bahawasanya Allah Taala itu ada dan Allah Taala itu berkuasa. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu dalil bukti, la ayatin, dalil bukti yang banyak sekali. Likulli sabarin syakur, bagi setiap orang yang sabar mencari rahsia Allah Ta'ala. Rahsia benar, rahsia komputer, komputer chip saja ke, rahsia nak buat plastik juga. Plastik ni pun satu hal dan lain-lain ni. Orang jadi profesor ke plastik saja. Orang jadi profesor ke buat tayar saja. Tu pun tak habis lagi ilmu. Tak. Bagi setiap orang yang sabar dalam mencari ilmu-ilmu ni, maka dia boleh. Tuhan kata syakur, dan dianya sepatutnya bersyukur pada Allah yang ajar dia. Sepatutnya, tapi tak heran macam. Setiap orang yang sabar boleh. Syakur, syukur itu kena syukur ke Tuhan. Ini ialah cerita berkenaan dengan satu orang nama Ikramah bin Abu Jahal. Pupu Nabi. Pupu Nabi dia Ikramah bin Abu Jahal, dia anak Abu Jahal. Perang dengan Nabi, ya daripada mula-mula Islam, sampailah kena lokiam kok. Perang semata. Ya. Dia lah hantar kepala dia. Pak mati Abu Jahal dia pula main, mak kepala dia. Dan Ikramah ni awak comel. Abu Jahal apa comel putih, pakai putih ni. Orang dah lukis dalam, orang dah buat bila tu kagum. Dia orang bangsa kurih, dia orang comel. Dia tak ada orang gila dia, Abu Jahal. Tak, orang comel pada jahat. Kita ni tak ada orang jahat, kena udah.
Jadi Ikramah ni termasuk dia anak, ya, anak Abu Jahal. Anak Abu Jahal. Jadi dia ni perai lawan Nabi ni semenjak Nabi dia akad jadi rasul. Menyak tu ayat Quran mula-mula. Siapa penalukkan Mekah tu dia perai lagi Nabi, masa Nabi masuk Mekah tu. Dia ni antara orang yang lawan Nabi, perai dengan Nabi lagi. Ramah tu dok dok. Maka bila kalah perai tu, kalah dia. Masa penalukkan Mekah tu dia kalah. Dia pun lari. Maka tu Nabi keluar surat wanted list. Jumpa mana-mana, bukan ikat ni. Jumpa mana-mana, bunuh. Bukan wanted date online ni. Wanted date. Abu Jahal. Abu Ikramah ni. Dia lari ke, mengikut ceritanya, dia lari ke Jeddah. Kemudian naik kapal. Belayar ke Yamnya. Tengah jalan naik kapal ni. Teribut, kena ribut. Lalu orang musyrik yang ada ramai-ramai dalam kapal tu, kan dengan kapten kapal apa semua, mula campur tokoh-tokoh mereka, berhala-berhala mereka tu campur ke laut. Lalu Ikramah tanya, kenapa campur ke laut ni, tokoh-tokoh ni, tali ribut? Oh, dia kata, masa ribut gini, tak jadi dah berhala-berhala semua kena buat rata. Kena buat kira dengan tu hewan langit apa. Maka Ikramah kata, ini hak aku lawan Muhammad ni. Sini dah. Jadi masa begini ni kamu capok guna tu pula. Kalau kita puja tu kamu capok. Rupanya tu yang sebenarnya Allah. Tu mula mari hidayah dia. Lalu dia pergi ke Yaman. Bini dia tengok wanted list Nabi keluar tu. Minta dengan Nabi pengecualian. Sehingga dia pergi jumpa Ikramah. Pasal dia rasa ke Nabi, Ikramah ni satu orang yang orang hati molek. Cuma dia sesak. Dia orang cendik, dia hati molek. Cuma dia sesak. Jadi bini dia nak cuba nak tabligh ke dia. Jadi kalau jumpa dengan Ikramah, kalau Ikramah tak nak masuk Islam juga boleh ya? Nabi kata okey, boleh. Jadi surat tu tarik balik. Surat perintah bunuh tu tarik balik. Sehingga selesai bini dia pergi pujuk Ikramah. Bini dia ikut adik lain pula. Bini dia pergi dengan dua orang hamba abdi dia. Siapa tengah jalan, ni nak rogoh ke hamba abdi dua orang ni. Lalu di kelentong oleh bini Ikramah. Tak jadi. Sehingga di satu wadi, jumpa orang-orang lain gitu. Lalu bini Ikramah cerita bahawasanya hamba abdi dia nak rogoh dia. Maka kedua-duanya ditangkap, dipacung. Lalu bini dia terus menjalankan, terus sambung ke Yaman. Jumpa Ikramah. Dan dia kata ke Ikramah, dia kata Nabi nak ampun. Lalu mari ngecak daripada dia. Lalu dia balik ke Mekah. Bila siapa di Mekah, dia ngocak dua kali masa ada daripada Nabi. Lalu Nabi kata, kamu ni sebenarnya kali Ikramah ni. Kamu ni awak cerdik, tak pernah sabar duduk gila lama ni. Itulah reka-reka. Jadi ni cerita berkenaan dengan orang yang kena tipu bala. Itu Ikramah. Wa iza wasiyahum mawjuh. Dan apabila mereka ditipu oleh gelombang besar. Kazulali. Seperti awal tebal. Awal tebal. Ada ayat lainnya seperti gunung. Ayat lain seperti gunung. Nah, maka tiba-tiba mereka tu bila sudah jadi awal bila jadi gelombang tu sudah besar seperti awal besar tu, awal tebal tu, maka da'awullaha mukhlishina lahuddin. Terus dia berdoa kepada Allah. Tulus ikhlas kepada Allah jua doa mereka. Sebab tu doa di sini doa. Di sini doa. Adakah? Di sini doa. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Terus mereka berdoa. Pasal tekan ni, tak masuk Islam lagi ni. Tekan ni, tak masuk Islam lagi ni. Terus dia berdoa. Tulus ikhlas. Tak ada berdoa bagi. Ya Allah, ya Allah saja. Masa saya dulu, sebab saya ada cerita dah kan dulu. Kumpulan kita, bapak ngasih tarikat.
ayat kursi. Dia macin laut. Macin laut. Pukul 5 petang, tengah duk main tu, ikan ni main Apollo tu, 12 mata 12 ekor ikan sembur naik. 12 mata 12 ekor ikan sembur. 12 mata penuh ikan. Tak rapuh kong ribut sama hari. Jarak kita dengan Pulau Saji lebih kurang setengah batu. Pulau Saji, Pulau Saji ni dekat dengan sepadan Kelantan. Pulau di sepadan dekat dengan sepadan Kelantan. Masih lagi dengan lepas pada Pulau Saji, Pulau Rawa. Pulau Saji, Pulau Rawa. Belah sana tu Pulau Persia. Pulau Persia kecil, Pulau Persia besar. Kemudian baru Lai Tengah, kemudian pula apa? Pula lain lah saya tahu. Nah, jadi duduk macam-macam tiba-tiba tengok-tengok duduk dalam ribu tu. Tak ada nak akak sahur. Kita berkata ketekam akak sahur. Tak boleh akak sahur dah omok gini. Betul hasil tu. Sakut saya dengan tali. Sakut begitu. Maka masih-masih berdoa. Suruh untuk wali itu, untuk wali ini. Tak jadi apa tu. Pokok kita ni, pokok buat tu lah tu. Maka lalai ramah-ramah tu. Mutaf siapa ke kaki kita. Mutaf di kaki kita pada. Ada kata mana benda pada. Lalu mereka berkata, di demo lah doa Tuhan. Kita berdoa, ya Allah selamatlah. Tak ada dah misalnya selain. Misalnya ke Nabi pada. Aliyah tengok ke Nabi pada. Tuh hadiah tengok ke Nabi pada. Selawat ke Nabi pada. Ya Allah, ya Allah saja. Maka selamat. Falamma najahum, dan tatkala kami selamatkan mereka ilal barri, kepada daratan balik. Faminhum muqtasid, maka ada di antara mereka muqtasid. Ada di antara mereka tu menempuh jalan lurus. Ada hak ramanya dah. Wa iza ayat lain surah lain. Wa iza masal insanu durr, apabila ditimpa pada mereka satu musibah di laut, doa rabbahu, terus dia doa kepada Tuhan dia, muniban ilai, condong kepada taat, condong kepada memang alai dia. Summa iza khawwalahu ni'mah, kemudian apabila kami selamatkan mereka, bui nikmat baru kepada dia. Nasiya maka na yad'u ilaihi min qabl. Terus dia berdoa, terus dia lupa kepada kami dulu dia berdoa untuk selepas selesai masalah dia. Wa ja'alillahi andada, dan dia jadikan bagi Allah Taala itu ada sekutu-sekutu. Apa dia? Kawan yang ada di sini. Dia tak terribu selak oleh. Di sini. Orang yang atas di sini oleh. Fatih lah. Betul dah. Tuhan selamat dia. Dia kata di sini. Kerih badi apa macam-macam liyudilla an sabilillah, yang menyesatkan dia daripada jalan Allah. Kul tamatta' bi kufrika qalilan, kata pada mereka, sedak-sedaklah kamu sementara di dunia ini. Innaka min ashabin nar, kerana kamu pemilik neraka senang. Ini pula di antara mereka tu faminhum muqtasid, di antara mereka tu ada yang kembali kepada jalan benar, iaitu ikramah ni. Ikramah ni kena ribut ni. Wama yajhadu bi ayatina, dan tidaklah mereka disentuh, dan tidaklah mengingkari, tidaklah mereka mengingkari ayat-ayat kami. Illa kullun, mereka semua sekali itu khattarin, dalam bentuk setiap bentuk khianat, kafur dan kerana degi, kufur kerana degi. Tidak ada siapa yang membantah ayat-ayat Allah Ta'ala ni illa kullun, mereka semua sekali itu khattarin, dalam bentuk khianat. Khianat pada nikmat yang Allah beri. Selamat dia daripada bala. Macam-macam bala darat, pada laut ada. Kafur, kufur mereka tu kerana degi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang bahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Wahsyau yauma,
takutlah kamu pada satu hari la tajzi walidun, tidak boleh bantu satu orang bapa an waladi satu orang bapa oleh anaknya, wala mauludun, dan tidak boleh bantu seorang anak tu huwa jazin an walidihi syai'a, tidak boleh bantu satu orang ayah anak terhadap ayah dia sikit pun. Jadi sini ni dalil bahawasanya kita ni bila mati ni di pada masyarakat tak boleh tolong mak kita pun tak boleh, ayah kita pun tak boleh, kita tak tolong anak kita pun tak boleh, anak kita tak tolong kita pun tak boleh, tak boleh laka masing-masing nafsi-nafsi laka learning nak buat kira ni. La tajzi walid, tidak dapat boleh tidak dapat membantu seorang bapa an waladihi ke atas anaknya, wala mauludun, dan tidak boleh bantu anaknya huwa jarin an walidihi syai'a, dan tidaklah dilahirkan satu orang yang dilahirkan dia tu suatu penolong daripada bapaknya untuk tolong dia sikit pun. Tak boleh dah. Inna wa'dallahi haqqun, dia sesungguhnya janji Allah tu benar, dia tidak mungkir janji dia sama ada nak mengazab orang tu ke ataupun nak beri nikmat orang tu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, dan janganlah memperdayakan kamu akan kehidupan dunia ni. Ini masalah seperti ini. Ini masalah ayat ni. Ha. Jangan memperdayakan kamu oleh kehidupan dunia ni. Ada setengah tu sesak. Jadi sesak dia tu menyebabkan dia tu engkar pada Tuhan. Ada tu kaya. Engkar pada Tuhan juga. Ada tu tengah-tengah. Tengah-tengah tu engkar juga. Pasal tengah duk cari harta. Tak berhenti tetap cari. Apa tinggal juga. Hak kaya tu tengah cari lagi. Hak sesak ni pula putus asa. Biarlah tu ada tara ni kat nak buat mana. Lepas tu kat mula. Cikai nombor ekor lah berapa. Macam-macam. Tak. Wala yaghurrannakum billah. Jangan memperdayakan kamu terhadap Allah Al-Gharur, iaitu syaitan yang menipu. Apa saja bisikan-bisikan yang mari di hati itu, syaitan lakukan. Setiap kita ni diberi uji, setiap orang, tak kira siapa termasuk saya, lagi tak mati, lagi tu uji. Macam-macam ujian. Ada setengah-setengah tu kalau ngaji dengan saya ni boleh nampak lah. Kalau ngaji dengan saya ada setengah-setengah tu jadi kau kaya menyebabkan kelas banyak botai dah jadi pasal tak ada meeting semacam kan? ada pula jatuh miskin lah pula dah, jadi tak boleh mari pasal takut tak boleh belanja. Ada juga macam-macam. Ada setengah tu belajar buat supoy lah mengajar tu, supoy lah tak payah-payah ada lah di jajaran. Ada juga macam-macam. Hak tu bahagian ngaji je baru. Tu bahagian belajar je baru tu. Benda lain tu banyak lagi. Dan setiap kita jangan berasa sedap sehingga lucunya nyapak tu je baru habis. Masing-masing akan diuji supaya kita ni Tuhan dapat tahu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Tuhan dapat menguji siapa di antara kamu orang yang terbaik amal dia atas dunia. Ini ialah sifat khas Allah. 5 sifat khas Allah Taala. Inna Allah, bahawasanya Allah Taala, indahu ilmu sa'ah, miliknya saja, di sisinya sajalah ilmu bila kiamat.
Siapa-siapa dia kata kiamat ni dia tahu, dia kufur pada Allah lalu. Kufur lalu. Dia tahu, dia kata dia tahu tu kufur tu. Nah, ni ilmu khas Tuhan. Tak boleh kosek ni. Lawa kosek ni syirik lalu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha. Allah tahu bila bila nak turun hujan. Banyak mana turun hujan, di mana turun hujan. Bila nak turun hujan, di mana turun hujan, berapa banyak hujan. Tuhan tahu waktu itu. Pasal dia yang menurunkan. Dua, yang ketiga, jadi siapa dia kini kata dia boleh sekat hujan. Ada di kota Kelantan ni, ada seorang tu kalau dia mari kak, kalau nak hujan dia boleh sekat, dia boleh halik. Sekat, maaf sekat. Itu syirik, syirik sama sebah lah. Kufur sama sebah lah. Dia kata boleh dia kufur lah tu. Oh, kena buat kira dengan ustaz tu, dia dia mari, kita nak buat, kita nak ceramah ni, nama hujan. Oh, kalau tak guru tu mari ya, tak hujan. Ada dah, ada di Kelantan. Oh, ada di Kelantan. Dah, ni koyak ni. Dia ada tu jadi tak hujan. Boleh sekat, dia boleh sekat hujan. Ustaz tu ya. Ha, tak guru tu. Sorry tak guru. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah mengetahui apa kandungan lelaki ke perempuan dalam rahim ibu waktu bersenyawa tu. Masa bersenyawa lelaki perempuan, bersenyawa benih lelaki dengan perempuan tu, takut waktu tu saya tahu dah jatuh tina. Kena kata begitu dah lah ni pasal orang boleh scan dah. Nah, masa kejadian yang mula-mula tu tak boleh nak kata. Nak agak boleh, nak ejah tu kemungkinan tu boleh, ada kemungkinan. Siapa dia boleh pancuk rapat ke rahim, jatuh. Waktu kemungkinan. Siapa dia pancuk luar sikit, tina. Wallahu a'lam. Main klik-klik mata kan. Nah. Masa subuh tu ada setengah orang rasa tu ikhtiar ya, kemungkinan ya. Tapi saya tak buat kira laka. Tak. Baik. Wa ma tadri nafsun, dan tidak mengetahui satu jiwa tu mada taksibu qada, apa yang dia boleh, yang akan dia buat esok. Sebab tu kena kata insyaAllah. Lala ni insyaAllah ni pula ada masalah pula lah. Pasal orang pelawak dengan insyaAllah pula lah. Jadi orang tak percaya kan insyaAllah pula lah. Oh, kufur banyak kara. Kita tak boleh, kita diajar supaya kena, bila nak buat satu kara esok, kena kata insyaAllah. Maka dalam banyak-banyak orang kata insyaAllah tu ada yang penjahat. Maka akibatnya ramai orang tak percaya. Ah, insyaAllah ni tak harap anak ni. Ah, mula ada jadah. Mana orang tak percaya. Pasal yang kata insyaAllah tu biasa gini ni Allah munafik. Wa ma tadri nafsum bi ayi ardin tamutu. Dan dia tidak satu, tidaklah mengetahui satu jiwa itu di bumi mana dia ni akan mati. Bumi mana mati? Mati mana? Tak boleh nak kata apa. Mati mana tak boleh. Di mana nak mati? Yang kedua, tempat mati. Apa? Dia nak tanam mana pula? Mati rumah, tanam kubur, kubur tu tahu kubur mana. Tak. Jadi tak tahu tempat mati, tanah tempat mati, dan ada satu lagi tanah kubur tu tak tahu. Ah, kita ni nak tanam sini ni saya. Ni bukan dah kalau saya ni. Tak ada mati di Indonesia. Tanya tu meletup kereta, terbakar, mayak pun tak jumpa cari. Jadi nak tanya pun tak boleh. Tak boleh nak buat apa.
Jadi mati dia kata. Contohlah, maknanya siapa-siapa dia kata boleh tahu bumi mana dia akan mati juga syirik pada Allah. Lima kali semula, eh? Semula. Iaitu pertama sekali kiamat. Yang kedua, hujan. Di mana banyak mana masa mana. Tiga kali. Di mana sah? Berapa banyak sah? Di mana berapa banyak? Sepatu masa. Tak mengetahui apa yang ada rahim, dalam rahim. Dia kata dia tengok tu, ni demo ni lepas pada ni beranak jantan ni, ada ni. Petua tu ada. Boleh jadi jantan, boleh jadi tina, ada setengah orang tengok pala tetik tu kan. Ada gitulah. Tetik budak beranak tu. Orang kata ini, orang kata gini. Waktu kemungkinan. Kena kata kemungkinan. Jangan kata, ni boleh hadis dinner ni lepas pada ni. Jangan kata gitu. Kata tu ciri kau tu. Kupu sama sedah lah dia. Ni amalnya biasa ni. Amalnya biasa. Selagi agresi kau buat kau ni esok. Sudah. Kupu. Ni esok saya nak buat kau ni esok. Tak boleh nak kata insyaAllah saya nak buat gun ni esok. Tak boleh nak kata esok nak buat gun. Tak boleh. Pasal tak tahu. Nah, jadi syirik tu ni banyak dah buat ni bakal ni. Ni saya agresi dah buat gun ni. Saya agresi mari esok. Sudah. Nah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamutu. Dan kamu tidak tahu satu jiwa itu, satu manusia itu tak tahu di bumi mana dia akan mati. Innallaha 'alimun khabir, dan Allah sesungguhnya Allah Taala itu Maha mengetahui, lagi Maha mengetahui. La khabir. Maha mengetahui secara detail, meneliti khabir, meneliti. Pasal makna nak serupa. Jadi itu semua lain. Mengikut ustaz kita ya, kata daripada ayat alam tara anna Allah. Nah. Alam tara anna Allah. Nanti. Nanti ayat ya muka surat sebelah. Ayat ke-12 sehingga ayat 19. Walaqad ayataina Luqman al-hikmah. Ustaz situ. Siapa ujub? La sautul khabir. Seperti surah iman, akhir bawah sekali. Baca muka surat sama, dia muka surat dua, dia tu sampai habis. Dia terjemuh kepada anak-anak lagi. Tak usah terjemuh, tak usah hurah, tak usah sarah. Baca siapa-siapa, bini ke, adik-adik ke, lepas itu. InsyaAllah dia berhenti dikit. Baca, dia terjemuh. Surah Rukmin ni, ayat 12 sehingga 19. Baca saja, baca sebagai terjemah. Baca sebagai terjemah. Esok baca buka subuh. Biar dia dengar. Jangan saruh, jangan apa. Jangan suruh, jangan lauk, jangan apa. Kita tahu dia lebih. Baca ni, tak ada sini, tak ada sini. 7 hari insyaAllah. Katanya ustaz insyaAllah. Ayat ni. Untuk anak-anak yang lebih. Dia kena dengar. Alik lagi baca ni. Sudah semaya subuh tu kan, paling dia tu kan, bini ke apa kan, bini harga kan, adik-beradik ke apa kan. Baca ni. Baca terjemah. Tak payah tafsir apa, baca terjemah. Jangan saruh yang apa, sehingga baca biar dia dengar makna ya. Dengar makna ya. Nah, insyaAllah, lembutlah hati dia.